Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, sahabat Al-Qudwa. Syahadu Allah ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa di bulan yang penuh berkah, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan diampuninya segala dosa. Salam beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada kedua terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sahabat Al-Qudwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini di bulan suci yang penuh berkah ini, izinkan Ustazah Lensi menyampaikan sedikit nasihat terkhusus untuk diri Ustazah pribadi. Yang kita ketahui bahwasanya di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa dipilih? Kenapa disebut bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dilimpat gandakannya pahala, ya, bulan mulia daripada 11 bulan sebelumnya? Kenapa? Karena di Quran surah Al-Baqarah telah dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kita ketahui juga, malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat. Kenapa dibilang penghulu? Kenapa dispesialkan? Kenapa menjadi malaikat termulia di sisi Allah? Karena kenapa? Malaikat Jibril memberikan atau menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Rasulullah dijadikan kekasih Allah, menjadi manusia termulia, menjadi nabi yang di penghujung penyempurna para nabi? Kenapa? Karena Allah titipkan di dada Rasulullah, Allah titipkan dari lisan Rasulullah sebuah wahyu, yaitu Al-Quran. Dan juga kenapa disebutkan di Quran surah Al-Lail Al-Qadar, yang kita sering sebut ya, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sana disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam malam kebaikan, malam kemuliaan daripada 1000 bulan, 1000 malam yang lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya, karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan kenapa hari-hari di dalam Ramadan itu, pada bulan Ramadan itu menjadi hari-hari yang setiap harinya dilipat gandakannya pahala, seluruh amal ibadah umat manusia dilipat gandakannya. Ketika manusia beristighfar, Allah ampuni segala dosanya. Kenapa? Karena hari-hari itu, hari-hari, bulan-bulan itu diturunkannya Al-Quran. Dan kalau kita ingin menjadi manusia termulia, sebaik-baik manusia, kita harus mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'alama Al-Qur'ana wa 'alamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini, di bulan yang penuh barokah ini, Tazalensi ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Inilah yang menjadi satu alasan untuk kita, untuk kita ingin terus bersemangat membersami Al-Quran, ingin terus berinteraksi dengan Al-Quran. Satu alasan yang harus kita pegang, kita ingin menjadi sebaik-baik manusia di
muka bumi ini. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena satu huruf yang disebutkan oleh Rasulullah itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Itu di hari-hari di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mencoba untuk berinteraksi, menggunakan hari-hari kita, waktu-waktu kita, keseharian kita di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Qur'an. Mungkin hanya itu yang dapat ustazah sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.